Okay. Cancelo, kali ini bakal menarik ke siapa, gak punya defense adjustment. Tapi kali ini lihat surprise-nya masuk dari seorang Kars mundur terlebih dahulu. Sementara Big Mac menahan di area depan. Satu buat Resident Fighter kena dua orang pemain, tapi Saken masih bisa bertahan. Dan pemain-pemain dari Rebel Legion kali ini bakal coba dipukul mundur. Lordnya mulai masuk, dan berfokus terhadap ada base-nya. Tapi masih ada satu buat one manipulation. Belum ada yang mukul karena base. Wow. Swallow memang tumbang, tapi Saken berhasil ditumbangkan. Heist di area depannya juga ya? Harus hilang begitu base saja. Big Etron Nova tentunya akan seorang Brands. Ya, ya, ya. Free hit banget. Posisi tas tadi okay banget buat ngejepit ya. Lord Advantage dari Aura tadi. Minus bahkan karena gak dapetin apa-apa. Iya, dan kali ini lihat tiga pemain yang tersisa. Psycho masuk. Fatalgur memang tumbang. Brands lagi-lagi menjadi pemain yang mendapatkan poin killnya. Hai hilang. Menyisakan Kabuki sendirian kali ini. Masih ada Blazing Duet. Namun Kabuki apakah bisa untuk melakukan defense? Lihat sakit banget damage dari seorang Hijume. Namun Fluffy sudah mulai muncul. Dibalikin. Tapi dibalikin keadaannya. Kabuki masuk. Dan kali ini Godiva juga memberikan backup. Bouncing ball Honey karena tiga pemain. Tapi Hijume dan Dreams hilang di tangan seorang Kabuki. Namun ternyata Brands masih belum tumbang. Fluffy hilang di tangan seorang Brands dengan triple kill dan wipe out. EVOS Legends. Sekaligus nahan badan harus ngasih damage. Siapa yang minus satu jantung di sini teman-teman? Game ketiga tentunya yang sejauh ini di 16 menit kita masih dipegang oleh Geekslate. Dan gimana caranya dari RQ untuk kembaliin keadaan? Tapi kali ini tarik Albert terpaksa untuk ngebuka satu buah heavy spin. Namun Luke akan mengacak-acak di sisi belakangnya. Kali ini Skylar harus terpaksa menggunakan go away-nya. Dan bahkan Janna berhasil untuk mendapatkan Lord Slim by stop segala series. Bakal coba dipaksa kali saya kali ini. Banana udah ngebuka satu buah Dragon Fall. Dan bahkan Clay tumbang di area depan. Depan kali ini Janna memukul mundur pemain-pemain RRQ yang tersisa. Dan tim fight yang diungguli oleh Geekslate membuat tim RRQ harus kembali mundur ke base-nya. Timing yang gak tepat, Lord-nya langsung muncul, bisa ditabrak langsung tengahnya. Iya, dan ini apakah akan menjadi game dari Geekslate? Tidak ada Clay, gak ada high ground, tapi Luke masuk ke area belakangnya.